Jumpa lagi bersama saya di channel resmi saya, Mebel Indonesia. Tentunya hari ini seperti biasa saya akan memberikan review atau rekomendasi tentang tempat tidur yang bermanfaat untuk kamar tidur anak. Pastinya sangat-sangat bagus dan juga warnanya memberikan efek pencahayaan yang sangat maksimal dan sangat terang. Ini adalah tempat tidur sorong tapi tingkat yang memiliki multifungsi dan juga memiliki 3 tempat tidur yang bisa digunakan untuk kamar dengan ukuran yang tidak begitu besar tapi bisa dimanfaatkan untuk melengkapi 3 kamar tidur sekaligus 1 tempat tidur tapi bisa untuk digunakan 3 dipan ya. Ini adalah tempat tidur tingkat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Sumina yang ada di Jakarta Utara, Tanjung Priok, DKI Jakarta. Ini adalah pembelinya. Oke, jadi kami sangat terbuka, Anda bisa cek ke nomor ini. Oke. Ya. Ini adalah tempat tidur yang terbuat dari kayu mahoni dan kita cat duku yang kita kombinasi dengan warna stabilo di beberapa titik untuk memberikan warna atau kombinasi warna yang memberikan nuansa yang berbeda dengan tempat tidur yang lainnya. Tempat tidur ini memiliki banyak laci, ada 4 laci di tangganya dan juga 1 laci di bagian situ. Jadi nanti di sini bisa dikasih kasur dan bisa belajar di atas kasur. Nah, tentunya seperti ini. Nanti bisa menaruh buku ataupun menaruh boneka di sini, nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tempat tidur ini. Jadi walaupun ruangannya kecil, tapi nanti bisa dimaksimalkan sehingga memberikan efisiensi pada ruang kamar anak Anda. Bagi kalian yang ingin memesan tempat tidur ini, saya ingatkan lagi, langsung saja hubungi kami di nomor yang sudah saya sediakan ini, 082323793222. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti perkembangan video-video yang akan kita unggah berikutnya. Tempat tidur ini tangganya memang sedikit kecil, karena apa? Beliau memesan tempat tidur ini memaksimalkan ruangan, jadi kita sesuaikan dengan ukuran ruangan yang sudah jadi di rumah beliau. Di rumah Bapak Tri Sumina. Jadi memang tangganya sedikit kecil. Jadi bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak banyak, nanti bisa ruang kamar anaknya dimaksimalkan dengan diletakkannya tempat tidur tingkat ini sehingga memberikan fungsi yang maksimal untuk kamar anak Anda. Oke, bagi yang mau share video kami, kami persilahkan. Silahkan di-share kepada teman, sahabat, dan kerabat agar rakyat Indonesia yang sedang mencari furnitur Jepara bisa terbantu dengan adanya video yang sudah kita unggah hari ini. Hari ini pada tanggal 22 Oktober 2019. Kita sedang mereview dan memberikan rekomendasi kepada Anda. Ya, jika Anda ingin memiliki segala macam jenis furnitur Jepara, baik yang furnitur jati, furnitur mahoni, ataupun furnitur besi, nanti Anda bisa berkonsultasi dengan kami. Nanti akan kami berikan rekomendasi furnitur-furnitur yang terbaik untuk rumah Anda. Ya, tempat tidur ini kita jual dengan harga yang sangat terjangkau, hanya dengan harga 5 jutaan saja Anda bisa memiliki tempat tidur yang sangat cantik dan apik seperti ini. Silakan dilihat dari berbagai sisi agar pemirsa bisa melihat dengan jelas. Nanti jika Anda ingin custom, Anda bisa berkonsultasi dengan kami dan kami juga siap memberikan kualitas dan juga menyesuaikan dengan model yang juragan bos-bos yang ada di sana inginkan.
Saya cukupkan sekian tentang seputar tempat tidur putih hijau Stabilo pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti channel resmi kami dan sudah menyaksikan video yang kami unggah pada hari ini. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.